Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Oke, di sini lagi dan lagi ya kita bakal ngebahas sebuah website penghasil cryptocurrency gratis ya. Di sini buat yang belum mensupport channel ini silahkan langsung saja disupport. Caranya cukuplah sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, atau bisa sekarang gabung ke channel WhatsApp kami. Oke, di sini web yang bakal kita bahas yaitu precrypto.site ya namanya. Untuk crypto supportnya di sini ada Shiba Inu, ada Tether Project P, ada Proxy C Wallet, dan ada PP C Wallet. Untuk statistiknya di sini nggak tertera ya, sedangkan yang tertera hanya fitur-fiturnya seperti short link system, voucher system, BTC system, offer wall system, event system, dan payment metode ya. Yuk langsung aja kita ke register ya. Buat yang tertarik untuk daftar, kita masukkan alamat email di sini, username di sini, password, konfirmasi password, lalu kita tekan saya bukan robot dan register. Setelah itu di sini kita tinggal login aja, cukup menggunakan alamat email ya. Setelah masukkan alamat email, kita masukkan password, lalu kita pilih saya bukan robot di bawah dan kita pilih login. Dan setelah berhasil melakukan pendaftaran, ini dia tampilan awal dari websitenya ya. Untuk penarikannya kita pilih ke withdraw here ini, dan benar sekali sesuai yang dibilang di awal bahwa penarikannya itu Bitcoin, Proxy, Doge, dan PP ya. Jika ingin melakukan penarikan nanti kita pilih aja salah satu token mana yang ingin kita gunakan untuk melakukan penarikan. Misalkan contohnya di sini kita menggunakan Bitcoin Project P, kita pilih BTC, lalu kita masukkan jumlah yang bakal kita tarik dengan minimal penarikan sekitar 500 token. Setelah itu kita masukkan wallet address, lalu kita tekan saya bukan robot dan kita withdraw. Itu dia ya untuk tutorial mengenai cara melakukan penarikan. Untuk misinya, misi pertama di sini yaitu yang ini ya, bonus harian atau daily bonus. Kita tekan aja langsung claim, dan boom, kita berhasil memperoleh sekitar 30 token, 10 EXP, dan 1 energy. Kita oke aja, dan di sini bisa dilihat ya, total earning kita 30 token sudah masuk ya di sini. Untuk misi lain di sini nanti bakal tertera di dalam menu earning ya, ada misi achievement, shortlink, PTC ya, pause chat, offer wall, games, dan micro jobs. Kita bahas satu persatu. Yang pertama namanya achievement. Achievement ini adalah sebuah misi tugas atau misi bonus yang kita peroleh jika kita menyelesaikan tugas utama. Contohnya di sini selesaikan 5 shortlink bakal mendapatkan 50 token dan 5 energy. Nah, yang kedua, selesaikan 10 shortlink bakal mendapatkan 100 token dan 10 energi. Nah, token inilah yang nantinya kita tarik ya. Sedangkan untuk energi ini nanti kita pergunakan untuk bermain di misi yang lain. Nanti kita jelaskan ya untuk manfaat dari energi ini. Lanjut di sini yang kedua ya, yaitu namanya misi shortlink. Misi shortlink ini adalah sebuah misi iklan ya. Di sini ada sekitar 53 iklan dengan total reward yang bakal kita dapatkan yaitu 11.390 token dan 515 energi. Untuk cara menyelesaikan shortlinknya itu seperti ini ya. Misalkan kita contohkan di shortlink FCLC, kita claim. Lalu kita pilih klik here to continue. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini kita cari antibotnya. Nah, ini dia antibotnya ya. Oke, setelah itu kita pilih continue ya. Oke, kita ulang dan kita pilih get link. Dan di sini ada ulist, kita scroll dan di sini ada timer ya. Kita tunggu aja dulu timer ini bakal selesai ya.
Dan setelah timernya selesai, kita scroll ke bawah, kita pilih get link lagi ya. Oke. Dan berhasil. Sebenarnya sih harus berhasil, tapi invalid key ini. Gak tahu ya kenapa. Intinya kayak gitu aja ya untuk cara bermain di shortlinknya. Lalu di sini ada energi juga ya yang kita peroleh selain dari achievement. Ternyata di shortlink juga kita bakal memperoleh energi. Lanjut di sini ke pouchet. Di pouchet ini ada tiga jenis pouchet, yaitu climb, big pouchet, dan auto pouchet. Kita bahas yang pertama, pouchet climb. Nah, untuk pouchet climb di sini statusnya ready. Per climb kita bakal memperoleh namun memperoleh 100 token dengan 6 menit waktu tunggu. Setiap hari kita bisa ngeklaim hingga 1000 kali. Caranya di sini kita selesaikan dulu antibot yang di atas. Di 4 6 1 lalu kita pilih saya buka robot, collect your reward. Dan boom, berhasil memperoleh 100 token ya. Kita oke. Okay. Lalu di sini kita selesaikan selama 6 menit ya, kita tunggu selama 6 menit. Setelah 6 menit baru kita bisa melakukan klaim yang kedua. Kita beralih ke big pouchet ya. Untuk big pouchet di sini rewardnya itu lebih kecil ya, 20 token, dan klaim perharinya cuma 20, dan untuk waktu tunggunya juga lebih sedikit ya, cuma 20 detik aja untuk setiap satu misi yang kita selesaikan. Yuk kita selesaikan 1 tambah 1 2 2 kurang 1, 1, 4. Lalu kita pilih saya bukan robot dan kita tekan collect your reward. Dan boom, dah berhasil memperoleh 20 token. Kita oke aja. Selanjutnya di sini kita cuma menunggu selama 20 detik untuk melakukan klaim yang kedua. Sembari menunggu kita selesaikan misi yang ketiga, yaitu auto pouchet. Nah, di sini jika kita berhasil menyelesaikan shortlink atau di misi achievement yang barusan kita bahas, maka kan di situ ada namanya energi. Nah, inilah untuk manfaat dari energi itu, yaitu kita bisa bermain di auto pouchet. Tapi jika kita tidak memiliki energi, maka secara otomatis kita tidak bakal bisa bermain di dalam misi auto pouchet ini ya. Yuk di sini kita ke overworld. Overworld hanya ada satu platform ya, yaitu for crypto. Untuk itu kita skip aja dulu. Selanjutnya untuk games ya, banyak sekali games di sini. Salah satu games yang tersedia yaitu mining. Kita bisa melakukan mining di sini ya. Nah, ini kita bisa mining. Caranya kita pilih aja star. Nanti secara otomatis akan di total ini bakal tertera total hash rate yang bakal terkumpul. Untuk minimal penarikan hash rate ini yaitu 1000 token ya. Kita harus mengumpulkan 1000 token. Di sini nggak ada penjelasan satu token itu setara dengan berapa hash rate ya. Nggak ada penjelasan sama sekali. Nah, ini udah berjalan, tapi sayang sekali untuk miningnya hanya bisa di browser mining saja ya. Tapi sembari menunggu ya, kita tekan-tekan aja ya kayak gini, kita tunggu ya. Oke, kita skip lagi di sini yang kedua terakhir ya. Nama misinya yaitu Micro Jobs. Misinya yang pertama, cashbook best new pouchet with money option juga instruksi. After you have earned enough tokens, submit your username of prop for view. Submit to prop only after you earn 6000 tokens. Oke, okay. Sebenarnya kan saya sudah daftar ya. Apakah bisa ya kita masukkan? Kita submit. Yang kedua di sini ada tugas YouTube ya. Review dulu, coba kita terjemahkan dulu. Kita terjemahkan. Diperlukan 2K pelanggan di saluran YouTube Anda. Jika Anda mengirimkan tautan promosi ke YouTuber lain, maka akun Anda akan diblokir. Kirim tautan promosi Anda sendiri di YouTube. Hadiah Anda ditambahkan ke akun Anda setelah tim kami melihat video Anda setelah 2 hari. Oke, nanti kita coba ya. Kita masukkan link YouTube kita di sini. Oke, yang terakhir di sini misinya yaitu Pay to Click ya. Ini adalah sebuah misi iklan juga, tapi lebih gampang lah ya. Caranya cukup gampang, kita pilih aja go, lalu di sini ada timer. Kita tunggu aja timernya tergantung waktu yang kita pilih. Makin lama waktu yang kita pilih, maka makin besar pula token yang bakal kita dapatkan.
Oke, kita tunggu 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Kita pilih saya bukan robot dan kita verifikasi. Dan berhasil ya, 50 token sudah kita peroleh. Yang terakhir di sini yaitu referral ya, buat yang tertarik kita copy aja link yang ini lalu kita share. Jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, maka kita bisa memperoleh komisi sebesar 10%. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya cukup sangat gampang. Jadi teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe. Oke, sekian dari admin dan akhir kata juga admin ucapkan wassalam.